Bergeser dulu ke Banten. Ini polisi Resort Cilegon Senin kemarin menggelar rekonstruksi pembunuhan wanita yang dilakukan oleh suaminya sendiri. 24 reka adegan pembunuhan sadis berlangsung tertutup untuk menghindari amukan keluarga dan juga warga sekitar. Iya, ironisnya pertengkaran suami istri ini merupakan korban lain, yakni sang bayi yang tidak berdosa. Keluarga korban minta pelaku dihukum berat sesuai dengan perbuatannya. Amarah ibu korban memuncak saat pelaku digiring polisi masuk ke rumah untuk menjalani rekonstruksi pembunuhan ibu dan bayinya di Ciorawase, Kelurahan Kota Sari, Kecamatan Grogol, Cilegon. Masih larut dalam emosi, keluarga nyaris memukul pelaku yang tak lain suami korban sekaligus ayah si jabang bayi, namun berhasil dihalau polisi. Proses rekonstruksi berlangsung tertutup untuk menghindari amukan warga. Awak media pun tak diizinkan masuk untuk merekam jalannya reka adegan pembunuhan. Dalam rekonstruksi Senin siang, sedikitnya 20 adegan diperagakan pelaku. Bisa melakukan adegan rekonstruksi, ya, tanpa ragu-ragu. Dia mengingat semua peristiwa yang dia lakukan, dia bisa peragakan kembali. Dan kita sudah tanyakan bahwa apakah adegan itu sesuai dengan yang sebenarnya, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dia menjawab, sudah sesuai dengan yang sebenarnya. Motif pembunuhan pun terungkap. Pelaku marah sang istri menolak diajak berhubungan intim. Naik pitam, suami lalu balas memukul dengan keras hingga korban tewas. Ironisnya, Rizky, bayi berumur 40 hari, turut menjadi korban terkena tendangan saat terjadi perkelahian. Menegakkan keadilan. Itu keadilan seadil-adilnya, apa yang diinginkan dari pihak korban, kita percaya dan dipercayakan kepada institusi Polri, mudah-mudahan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Anis bersama bayinya ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar pada 4 Maret silam. Kakak korban curiga lantaran sang adik tak kunjung membukakan pintu, hingga ia terpaksa masuk kamar dan melihat keadaan yang mengenaskan. Atas perbuatannya, pelaku yang kini mendekam di tahanan Mapolres Cilegon dijerat pasal berlapis Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup. Wajid Nuat, Cilegon, Banten.